Ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada nervous juga sebenarnya. Kan, pasal hasilnya suasana begini sewaktu belajar di universiti tu. Jadi macam teringat balik pre-time di dalam kuliah tu kan. Jadi peluang yang diberikan ni kita cuba gunakan sebaiknya lah. Saya dan pihak sekolah juga lah yang mengucapkan terima kasih kerana BPD memberi satu, bagi kami satu pengiktirafan kepada SMK Teronoh untuk kami membentangkan amalan baik kami. Walaupun mungkin amalan baik ini sebenarnya sama saja dengan sekolah-sekolah lain, tapi peluang begini sebenarnya mungkin 5 tahun atau 10 tahun sekali di SMK Teronoh akan dapat. Jadi pengetua beritahu kat saya, kita gunakan sebaik-baiknya peluang yang PPD bagi ini untuk memberi sesuatu yang terbaik, suatu perkongsian. Jadi terima kasih kepada PPD, Tuan PPD dan juga pengetua yang hadir pada hari ini, wakil-wakil PPD dan juga rakan-rakan guru yang lainlah. Jadi saya sebenarnya bukan KP sejarah. Saya adalah wakil kepada KP sejarah. Kerana bila keluar mula-mula, pengetua saja kena bentang. Tiba-tiba keluar, BM dan sejarah kena bentang. Jadi KP saya, dia dah mesti awal-awal lah. Kan? Awi, boleh tolong tak? Boleh tolong kakak untuk present ni. Saya kata, mana boleh Puan Kak Tuan lah kena present kan? Itu saya memikirkan, yelah kan, kita saling bantu-membantu dalam panitia. Saya kata tak apalah Kak Tun, saya yang akan bentangkan. Cuma Kak Tun sediakan slide saja, saya present. Jadi kita teruskan. Okey, untuk sekolah kami, guru sejarah tingkatan 5 ada 4 orang. Ada 4 orang, ada seorang cikgu saja yang mengajar 2 kelas. Keseluruhan ada 9 orang. Jadi 9 orang ni memang berfungsi secara sepenuhnya untuk membantu tingkatan 5. Jadi di mana? Nanti saya akan beritahu. Macam mana guru-guru tingkatan 1, 2, 3 dan 4 mereka terlibat sama juga dalam membantu SPM pada tahun lepas dan tahun-tahun sebelum lah. Okey, kenal kot Cikgu Iskandar dengan Cikgu Afi Haikal. Hari ini PKU sebenarnya dengan saya ada perkongsian dengan sekolah UCOI, 3 sekolah terendah di KU. Sepatutnya 3 orang, tapi ketua minta saya tak ada awi kena pergi ke sini. Jadi saya bagi Cikgu Haikal dengan Cikgu Azizan lah daripada UPAN ke sana. Mereka pun dewan kuliah tadi, nampak dewan share. Okey, teruskan. Okey, berkaitan data dan analisis, saya rasa pengetua pun dah sentuh tadi. Saya pun tak nak sentuh banyak kerana jam dah menunjukkan hampir pukul 12. Kerana pada peringkat awalnya tak ada keluar tentatif begini lagi yang sekarang ni. Jadi bila tengok-tengok anggaran bincang kedua, okey, seorang sejam. Jadi kami sediakan slide untuk satu jam. Jadi banyak ni kalau ikut saya nak baca satu, ada hampir 60 slide. Jadi saya terpaksa skip perkara-perkara yang tertentu kan. Bila tengok setengah jam ni apa dia kan. Okey, ini pencapaian kami lah sepanjang daripada 2017. Saya tak nak highlight ni kerana tak berapa nampak. Okey, di sini pada tahun lepas pencapaian kita kalau tengok daripada 2017 2018, peningkatan pelajar cemerlang dan subjek sejarah ni meningkat. Walaupun pada 2021 kami menurun, sejarah untuk SMK Teronoh menurun, tetapi jumlah pelajar yang dapat cemerlang meningkat. Okey, daripada 8, 13, 17, 19 dan pada tahun lepas 27 orang yang mendapat cemerlang. Kebanyakannya adalah daripada kelas sains dan juga kelas kedua, tetapi ada 2 orang pelajar pada kelas paling ujung sekali, kelas saya lah, dapat A. Jadi pelajar tu seorang memang saya target untuk A. Ada seorang lagi pelajar yang selalunya dia sekadar cukup makan 40-50 tiba-tiba dapat A. Jadi saya ada pelaburan di situ lah. Bila datang ni, cikgu janji nak bagi 100, jadi 200 saya keluar pada hari SPM dari tu kan. Kita dah janji kita kena mulai kan. Okey. Okey, untuk pelajar lulus pula, kalau cikgu tengok di sini, daripada 2018 sehingga 2022, kami agak konsisten
dalam membantu pelajar untuk lulus dalam SPM, kecuali pada tahun 2021 di situ sebenarnya tak capai target. Kita target naik walaupun sedikit, tapi itulah kan, kita dah usaha kan, dah buat yang terbaik. Tapi kalau kalau dah ketentuan dia begitu, terima tak adanya. Namun kita ambil apa yang berlaku pada tahun 2021 untuk bangkit semula, check balik kenapa boleh berlakunya penurunan. Dan pada tahun 2022, dalam sejarah SMK Teronoh, hanya 7 orang saja yang gagal dalam subjek sejarah. Dalam sejarah sepanjang saya ke sana lah. Sebelum ni saya tak tahulah kan, tapi kita ambil kira format baru, format KSSM kan, dan 10 ke 13 tahun ini kali pertama. Biasa 30, 40 gagal itu normal di SMK Teronoh. Saya masuk tahun 2010, masa tu Cikgu Adam ada lagi, Cikgu Azizan ada lagi, normal. Normal, cuma ada satu tahun tu dapat kurangkan peratusan jumlah gagal tu kepada 30 pun dah macam bangga dah kan. Tapi sekolah lain pun naik, selalu macam tu. Bila Teronoh naik, sekolah lain pun naik. Cuma pada tahun ini, mungkin rezeki kami, 7 orang pelajar sahaja yang gagal. Dan 7 pelajar yang gagal ini sebenarnya memang pelajar yang bukan kita yang sepatutnya gagal kan. Tapi daripada kita punya daripada ujian-ujian sebelum ni, pelajar ini memang kita perlu struggle untuk bantu dia lulus. Okey, jadi inilah yang berlaku untuk peratusan lulus. 90 orang berjaya lulus, hanya 7 orang sahaja gagal. Ada 2 orang tadi Cikgu Azumah bagi tahu lulus sejarah gagal PM. Jadi frasa itu sepatutnya boleh kurang sikit tu kan, kelima. Okey, seterusnya ini JPMP lah. Kalau tengok trend line ni, sepatutnya pada tahun 2021 tu di sini kami berada. Tapi tak berjaya, tapi kami bangkit balik. Malahan lebih baik lagi daripada trend line yang sepatutnya SMK Teronoh capai. Okey, ini keputusan pemeriksaan bagi batch 2022. Kalau tanya saya, bila setiap kali dialog prestasi, saya suka bila kita bantu pelajar daripada dia, kita tengok ujian pertengahan tahun dia tingkat 4 sampailah SPM dia. Berapa kita mampu menjadikan pelajar daripada gagal kepada lulus kan? Perbandingan antara tahun tu ya, tapi bagi saya lebih penting kita bantu pelajar pada tahun semasa. Jadi pada peringkat awal, kalau tengok pelajar ni hanya lulus, yang lulus hanya 26 saja. Cikgu nampak tak? 26 saja pada peperiksaan akhir tahun. Memang sangat teruk. 26 saja. Masa tu memang bersilat lah kan, kami dengan ketua nak menjawab apa dan sebagainya. Okey, apabila keputusan macam ni, terpaksalah buat macam-macam program apa dan sebagainya. Akhirnya pada pertengahan tahun ada berlaku peningkatan dan percubaan meningkat. Sebenarnya secara jujur lah saya kata, daripada pertengahan tahun ke percubaan ni, kami dengan cikgu sejarah ni kata harap-harap meningkat lah, tapi jangan tinggi sangat. Tahu, dah pernah tinggi sangat. Kiranya daripada percubaan dan SPM tu, dia nampaklah kalau kita nak meningkat tu, tak adalah nampak struggle sangat nak meningkat sampai macam tu kan. Tapi tak sangka percubaan pun agak okey, dan pada SPM yang sebenar satu keputusan yang memang tak ada siapa jangka, KP saya pun tak jangka, saya sendiri pun tak jangka. Alhamdulillah kita berjaya capai bilangan lulus 90. Okey, jadi alhamdulillah, maknanya keberjayaan pelajar daripada gagal kepada lulus tu hanya 7 orang saja yang kami gagal untuk bantu mereka lulus dalam subjek sejarah dan juga BM. Okey, ini saya teruskan. Okey, isu dan masalah apa dia, peratusan lulus dan jumlah yang agak rendah pada PAT. Dan kami juga dapat kesan ada ramai pelajar yang tidak mendapat markah yang maksimum dalam kertas satu. Kenapa? Markah lulus pelajar berapa cikgu? Markah lulus untuk sejarah total 56, betul? 56 per 140. Jadi pelajar perlu dapat 56 untuk lulus. Kalau pelajar dapat 30, bermaksud dia perlu struggle di kertas 2 sebanyak 26 saja. Daripada soalan kebat, fakta yang dia tahu boleh membantu dia untuk lulus. Itu
adalah markah markah yang sekolah tetapkan. Tapi di SPM kita tak tahu kan. Jadi itulah mungkin berlakunya lain pula ETR yang kita tetap di sekolah dan juga di SPM. Okey, saya teruskan. Okey, apa yang kami ada buat? Setelah saya bincang dengan pengetua, dengan panitia dan sebagainya, kami rasa dan kami buat analisis apa dan sebagainya, mungkin dua program ini sebenarnya yang sangat membantu pelajar sewaktu SPM 2022. Okey, apa? Yang pertama adalah di mana apabila kita dapat tengok pelajar yang gagal sangat tinggi dan kelas tambahan buat, tapi pertengahan tahun naik tapi tak ada lah orang kata mantap sangat kan. Okey, bincang balik PSC kami ni, kalau tak ada pengetua pantang jumpa ni PSC ni. Tadi saya dengan pengetua naik kereta dan pengetua naik SIP, tapi masih bincang aja pelajar ni kita boleh tolong nak buat apa lagi. Ha, ni pengetua kan, saya nak kereta dengan pengetua. Sepanjang jalan tu tak ada cerita pasal benda-benda lain, apa duk cerita pasal apa program nak buat tahun ni, apa nak bantu kan. Jadi PSC tu bagi saya penting. Jumpa di kantin, bincang dan sebagainya. Apa yang kami buat, apabila kelas tuition buat banyak tapi tak membantu secara maksimum, kebetulan pada hari tu, saya buka TikTok kan, ada saya jumpa satu video, dia kata kenapa pelajar dia membaca buku tapi dia tak dapat apa yang dia baca. Okey, dia bagi tahu kerana pelajar dia tak tahu sebelum dia baca, dia tak tahu dia nak apa. Maksud dia pelajar perlu ada persoalan sebelum dia belajar. Jadi bila ada persoalan, dia akan mencari jawapan daripada persoalan yang dia buat. Jadi saya pun terfikir, saya beritahu Cikgu Rabaitun, Cikgu Rabaitun apa kata kita cuba timbulkan persoalan pada budak sebelum dia belajar. Jadi bincang, jadi kami pun buat keputusan menggunakan kaedah kajian tindakan. Kajian tindakan kan menggunakan pre dan post test. Menggunakan kaedah kajian tindakan untuk menimbulkan persoalan pada pelajar. Jadi menggunakan kelas yayasan Perak pada waktu itu. Yayasan Perak kan ada bagi duit. Jadi pelajar yang dipilih adalah pelajar yang markah 20 hingga 39 di situ. Ada dalam 25. Itu pun ramai lagi nak masuk, tapi kita kata nak bagi tumpuan pada pelajar yang untuk bantu lulus. Bagaimana kami buat? Okey, pelajar masuk. Okey, cuma syarat untuk buat kelas kaedah ni, guru perlu ramai. Ramai tu berapa? 3 dah cukup. Dia saya kata kat tuan ketua, sebelum tu dah bincang tuan ketua, setiap kelas memerlukan 3 guru. Jadi di sinilah guru tingkatan 1, guru tingkatan 2, guru tingkatan 3, tingkatan 4 akan dimasukkan ke dalam jadual. Jadual dalam sini. Okey, tengok. Daripada minggu ketiga ada Cikgu Rabiatun, Farah Hamdan semua. Bukan semua guru SPM ni, pengetua pun ada masuk kat situ. Pada minggu ketiga dimasukkan ke dalam jadual untuk membantu setiap kelas tuition Yayasan Perak ni ataupun pelajar-pelajar yang lemah. Jadi apa yang kami buat, sebelum bermula kelas, seorang guru ataupun ketua bagi setiap kelas tu akan sediakan nota ringkas, akan sediakan soalan, satu soalan seruntuh cukup dan 10 soalan objektif. Okey, pelajar akan jawab dulu, kita bagi 15 ke 20 atau 30 minit lah. Pelajar jawab tanpa boleh tengok apa-apa ni. Dia kena jawab dia. Jadi pelajar majority ni memang tak boleh jawab. Memang tak boleh jawab kan. Kalau dia tengok buku tu dia boleh jawab, tak boleh jawab. Objektif dia boleh jawab lah, dia tanda-tanda. Yang lain tu ada yang kosong apa dan sebagainya. Jadi kita akan kutip kertas on the spot. Okey, lepas kita kutip kertas tu, seorang cikgu akan terus ke depan. Terus ke depan, dia akan terus membincangkan subtopik yang berkaitan apa yang ditanya dalam soalan tadi. Buat apa ni? Okey, apa yang ditanya dalam soalan tadi. Lepas itu, dua lagi cikgu ni akan menanda kertas tu. Okey, untuk kertas satu kami jimatkan masa dengan menggunakan zip grade. Jadi zip grade ni kami gunakan macam ni. Pelajar jawab dalam ni dan kita akan scan lah.
dia scan kejap dia tak dapat analisis kan. Ini contoh hari hiasan merah. Hiasan merah 14 kan, 21 kertas kan. Itu selesai. Lepas tu untuk kertas 2, seorang dua orang cikgu ni akan terus tanda. Untuk set yang kedua, dan tanda tu ambil markah, catat dan bagi pada pelajar. Bagi pada pelajar. Okey, dah bimbing dan sebagainya. Okey, akhir sekali kita akan bagi pelajar kertas yang sama untuk dia cuba jawab. Di situ kita boleh nampak bagaimana pelajar boleh mendapat markah yang lebih baik daripada awal-awal dia jawab tadi. Jadi kita anggap apa yang kita ajar tu berkesanlah, betul tak? Mula-mula tadi dapat jawab. Bila kita dah bimbing-bimbing, tunjuk video apa dan sebagainya dalam tempoh sejam, sejam yang terakhir pelajar jawab tanpa merujuk apa-apa juga. Jadi 2 jam diperlukan. Dan tercapai ataupun tidak, kita tengok di sini. Ini adalah contoh. Okey, ini ada contoh. Soalan pre-test untuk objektif. Sebagai contoh untuk struktur 3.2-3.7. Okey, pelajar contohnya Aman Nafis. Objektif dapat 7, post-test dapat 8. Struktur pre dapat 1/10, post-test dapat 6. Jadi 1, 2, meningkat sikit pun okey kan. Kadang-kadang bukan semua pelajar dalam satu kelas sejam tu dia dapat semua. Dia dapat satu benda je, dia boleh jawab, alhamdulillah lah. Okey, dan itu adalah strategi kelas tuition yang kami buat menggunakan pre dan post test. Jadi mungkin akan ada penambahbaikan pada tahun ni supaya kaedah ni dapat dimaksimumkan untuk membantu pelajar lulus. Okey, bukan untuk pelajar sebelum. Pelajar sebelum jadi buang masa, kan? Ini untuk pelajar yang tak nak belajar, timbulkan soalan dan kita bantu dia. Dan keputusan dia, akhirnya apa yang berlaku, pelajar ini daripada 25 orang, satu saja gagal. Okey, ini impact dia lah. Daripada satu orang, hanya seorang saja yang gagal dalam yang menyertai program, seorang saja yang gagal. Jadi kami anggap ini program ini berjalan berkesanlah kepada pelajar. Dan mungkin kalau sekolah cikgu rasa sesuai untuk dibuat, tetapi memerlukan sedikit kos tu kena print kan, sebelum kelas kena print kertas, dan juga memerlukan ramai cikgu dalam satu masa. Jadi itu yang memerlukan sokongan cikgu daripada tingkat-tingkat lain tu. Okey, jadi untuk perkongsian ni saya rasa ini yang saya boleh kongsi untuk membantu pelajar cemerlang. Kalau kita tengok, kita ambil kelas seorang, pelajar di sini ada Siti Najihah ni. Okey, 5 liter. Dia hanya dapat 1 saja pada ujian yang lepas. Lepas itu trial dia pun gagal, tapi SPM dia berjaya lulus. Okey, kita teruskan. Okey, ini contoh gambar lah kelas Hiasan Perak. Kita buat di bilik khas. Saya nampak bila buat di bilik khas, pelajar akan lebih fokus dengan suasana aircon kan. Lepas itu pelajar juga akan rasa termotivasi. Bila dia tak boleh jawab, tiba-tiba bila buat poster dia rasa boleh jawab. Dia rasa macam hebat juga aku ni kan, kata dia. Nah. Okey, dan juga ada juga kesan-kesan lain lah. Nanti mungkin kalau slide ni cikgu boleh tengok lah, saya pun nak jawab masa. Okey, yang kedua, apa kaedah kedua yang kami gunakan? Saya rasa kaedah ni saya dah pernah bentang di Sri Kampa. Saya, Cikgu Azizan, Cikgu Haikal pada tahun lepas. Okay, cuma bagaimana kita nak maksimumkan penggunaan modul kertas 1 ni yang dibina oleh Cikgu Azizan daripada UPUAN. Kan? Cikgu pengetua UPUAN. Cikgu Azizan yang bina dengan kerjasama saya, Cikgu Haikal dan sebagainya. Sama-sama kami bangunkan soalan kertas 1. Apa yang menarik cikgu, kertas 1 ini di dalam share sejarah 22 ini, kalau pelajar dapat kertas 1 tanpa ada kerantan buku test, pelajar boleh jawab betul. Tapi sejauh mana pelajar jawab tu dia jawab betul-betul? Okey, kalau pelajar yang rajin dia akan tengok buku test, betul.
Bila tengok buku teks, 40 soalan kata dalam sejam, cukup masa? Tak cukup. 20 soalan boleh tentu lagi. Jadi, apabila ada apabila Cikgu Azizan buat kaedah ni, di mana keratan buku teks tu ada dalam soalan. Soalan satu, soalan apa dia tanya, ada keratan buku teks. Pelajar yang betul-betul nak cari jawapan, dia akan baca keratan buku teks tu. Apabila dia baca, apa yang berlaku Cikgu? Dia ulang kaji secara tidak sedar. Dia pun tak, rupanya dia dah dia tengok ulang kaji lah tu kan. Secara tidak sedar. Jadi, secara tidak langsung, pelajar akan dapat fakta di situ. Kata satu ni, kalau pelajar betul-betul kuasai, dia akan dapat fakta kat situ. Bila dapat fakta, dia ada masalah tak nak jawab kita dua. Membantu dia untuk menjawab kita dua. Okey. Jadi untuk pelaksanaan kertas satu ataupun website tu bonjour dalam bahasa France kan, ada Cikgu Jan buat. Okey, apa yang mungkin membezakan sekolah lain ada buat, sekolah kami buat? Sekolah kami, pengetua awal-awal yang beritahu lah. Saya nak tahu bagaimana pelaksanaan untuk kertas satu. Jadi apa yang kami buat? Waktu relief, waktu PJ selepas percubaan, kelas 3-5, dua ada empat waktu. Dua waktu wajib pergi makmal komputer. Okey, untuk buat. Dan dipantaulah. Okey. Dan setiap hari, KP akan hantar link untuk jawab. Untuk jawab. Okey, bagaimana nak pantau pula? Dia nak jawab kan? Kalau semua pelajar hantar balik, tak ada. Okey, yang menariknya Cikgu website ni, Cikgu boleh pantau analisis dalam ni. Kami buat-buat-buat begitu mesej. Kita kena... Ngetua kata, banyak daripada kelas K yang jawab. Kenapa daripada kelas lain tak dijawab? Jadi terpaksalah kami push setiap kelas untuk jawab. Okey, selepas pelajar menjawab dalam bentuk ada keratan, mereka dah kuasai, mereka akan ambil pula soalan yang sama tanpa keratan petek. Jadi di situ sebenarnya menguji sama ada mereka kuasai tak soalan kita satu. Jadi memang kami punya target. Kertas satu pelajar SMK Terono paling kurang mesti dapat 25. Paling kurang 25. Apa yang berlaku cikgu? Waktu SPM yang lepas, bila pelajar keluar, kami buat pemerhatian. Kami tanya pelajar, okey, macam mana kertas satu? Contoh pelajar Jasmine, cikgu, daripada 40 soalan, saya rasa 2 soalan dia saya tak pernah jumpa di mana. 38 soalan saya sangat familiar cikgu. Di mana awak dapat? Tu daripada yang cikgu suruh saya jawab tu, daripada soalan trial, daripada soalan akhir tahun, soalan PTV dan pada sebagainya, semua dihimpunkan di sini. Jadi pada pandangan saya, kita perlu gunakan apa yang Cikgu Azizan buat ni secara maksimum untuk kita satu. Okey, berbanding dengan pelajar, betul lah kan, pelajar tulis apa itu okey, tapi di rumah kan, mereka ada handphone, dia boleh gunakan dengan menjawab Google Form apa dan sebagainya. Jadi itu yang kami buat ya cikgu. Apa yang penting pemantauan daripada kita lah. Okey, ini adalah contoh website. Website kalau cikgu pernah buka, tahun lepas betul-betul sebelum SPM, Cikgu Jan buat soalan, satu di SKP satu soalan. Satu di SKP ada 106 soalan dia buat. Okey, jadi pelajar tu, pelajar kami memang kami push. Semua jawab, kena jawab. Okey, dan untuk tahun ni, Cikgu Azizan buat pre dan post test untuk yang terbaik. Dan juga ada by di SKP. Kalau cikgu buka sekarang ni di SKP ni, pelajar SMK Terono antara yang paling ramai jawab. Kenapa? Untuk tahun ni, kita masuk terus dalam jadual. Untuk pelajar daripada budak Nilam, tak payah pergi pusatkan. Nilam ni pelajar Cina lah kan, dia masa ni Islam. Kalau tak pergi library, betul kata tak payah, terus pergi makmal komputer buat. Memang kalau cikgu buka penuh ramai budak Cina dari Singapura Terono lah ni. Untuk tahun ni lah. Jadi kita harap apa kita buat tahun ni boleh membantu, terutama sekali pelajar yang lemah dan pelajar yang untuk dapatkan makan semula. Okey, ni antara ni lah. Bila kami buat tu kami record. Pelajar tu dapat ujian yang pertama dia dapat 33, yang kedua 35. Jadi kita anggap kuasai lah. 40 soalan tu. Dalam 40 soalan satu soalan tu, 10 bab dia jawab, dia dapat 400. Darab pula dengan 3-5, 800 soalan kat situ.
campur lagi soalan trial apa semua, 1,200-1,500 yang kepala. Logiknya takkanlah tak ada dekat seakan-akan sama apa soalan. Kan logiknya lah kan. Okey, jadi ini antara analisis lah. Kalau cikgu tengok ini untuk tahun lepas punya SMK Trono, ada 50 orang jawab, ada 70 orang jawab. Untuk ini apa? Ini untuk 106 challenge. Ini di SMP dia tempat, di SMP dia tempat, di tempat di SMK Trono 60 orang. Percubaan kita satu daripada negeri Pahang. 60 orang pelajar kami jawab kat sini. Okey, dan juga ni di SKP Data 5 Kelantan, SMK Trono 53 orang jawab. Jadi untuk yang ini kami memang guna secara maksimum. Okey, dan ini dalam makmal komputer lah. Dalam makmal komputer buat belajar gunakan makmal komputer ni untuk jawab. Dan kita akan pantau. Dia tak boleh main game semua. Kalau dia main game ni kita kata no, game kat rumah kan. Jadi perlu pemantauan juga. Okey, itu dua cikgu. Satu yang saya buat dalam kelas, yang kedua kita satu. Kelas satu ni bukan pelajar sebelang saja, semua sekali. Kita punya program untuk bantu. Dan saya akan cepatkan dan yang lain-lain ni. Okey, ada juga satu program pelajar sebelang yang kami buat saat akhir. Betul-betul lepas percubaan, setiap hari seorang pelajar perlu bercakap kat depan macam ni. Di kami punya sudut pidato. Sudut pidato kami tu pengetua rasmi kan, kena bercakap. Kami bagi topik, dia cari ataupun tengok buku teks, dia kena bercakap. Suka tak suka kena bercakap. Dan di depan tu waktu rehat kami gunakan. Ramai pelajar di atas 5 dan tempat pun dengar lah. Jadi kami juga mengambil kira program ni membantu pelajar cemerlang. Bila dia bercakap kan, bila dia bercakap, dia akan melekat dalam kepala dia apa yang dia bercakap tu kan. Dia kena hafal dengan sebagainya. Kawan dia yang lain kat depan dengar tu, mungkin dia dapat juga. Selalu tak dengar Cikgu Awi dia bercakap, Cikgu Rebetu, tiba-tiba kawan dia cerita benda yang berkaitan dengan sejarah, mungkin akan masuk. Jadi saya rasa bicara fakta sejarah saat akhir ni mungkin boleh membantu pelajar cemerlang lah, terutama sekali. Ini contohlah kan, kami buat di sudut laman minda sejak kami. Okey, penggunaan modul Yapin dan tiket inventory Cikgu memang sangat baik lah. Saya sebenarnya kalau tanya kami, memang kami guna modul TTV dia. Pasal saya pun antara yang bantu modul tu, takkan saya tak pakai kan. Jadi kertas kerja, buku kerja apa sebagainya, saya rasa kalau cikgu nak pakai okey kan. Tapi mungkin TTV tu lebih, kerana dia menjurus pada apa yang format sebenar dan apa yang JU-JU jangka boleh keluar lah pada tahun ni kan. Okey, seterusnya bengkel ni sama je lah macam sekolah-sekolah lain. Pemeriksa kertas, saya rasa sekolah lain pun sama. Okey, kelas atas talian ni tadi pengetua ada share. Memang tiap tahun, bukan tahun lepas tu, start daripada 2000, sebenarnya COVID. Sehari sebelum exam, memang kami open kelas Google Meet. Tahun lepas, dalam sejarah Google Meet sebelum exam ni antara paling ramai. 60 orang antara paling ramai masuk. Alhamdulillah, ceritanya apa yang kita share pada malam tu kebetulan masuk pula dalam SPM. Jadi alhamdulillah lah kan, apa kita share pada malam sebelum tu berkaitan tajuk-tajuk yang kita jangka, kita tak sempat nak cover semua. Cikgu rasa ni doa-doa lah semua kan, masuk-masuk. Alhamdulillah banyak yang kena kan. Jadi benda-benda macam tu kita cuba sampai saya alhamdulillah kena. Okey, ni jadi ini antara poster-poster kami pada tahun ni 2021, 2000, ini tahun 2021, 2020 rasanya. Okey, dan akhir kebersamaan guru-guru ni memang tuan pengetua bersebut tadi, kami memang budaya di Trono sebelum masuk exam sejarah, semua cikgu tadi ada 4 orang, semua cikgu sejarah kita tunggu itu. Tunggu je kan, budak masuk duduk lepak kat tu, sementara hampir kita satu je pelajar keluar je, kami kata semua kat kantin. Jadi antara gap kita satu dan kita dua tu memang kami gunakan betul-betul. Duduk kantin, pelajar lemah saya tarik, korang masuk exam nanti tulis benda ni. Kalau cikgu ni tahulah apa saya akan suruh tu kan, benda yang dia memang dah tak tahu jawab apa, korang tulis ni je, jangan cakap banyak kan. Jadi kita gunakan ruang tu
pelajar cemerlang, kita cuba refresh balik sampailah dah panggil masuk exam baru pergi. Memang kita akan gunakan waktu itu. Dan juga okey, Grup Induk kami daripada tahun 2019 memang dah buka Grup Induk untuk pelajar SPM untuk salurkan soalan Kahoot, soalan kuizi siapa dan sebagainya secara berkala dan juga bagi nota. Dan tipulah saya kata semua masuk kan, daripada 100 tu 80 kita dapat lah kan untuk join sepenuhnya grup ni. Dan saya rasa itu je. Okey. Jadi saya rasa itu saja, sebenarnya banyak lagi. Kalau nak cerita apa yang buat, apa yang dia buat memang sangat banyak. Jadi saya cuma pilih beberapa yang saya rasa sesuai diaplikasikan oleh semua sekolah ataupun semua subjek. Cuma apa yang saya nak bagi tahu sebelum saya tamatkan ucapan saya, setiap apa yang kami buat dalam sokongan daripada pentadbir itu adalah menjadi satu benda untuk menjayakan apa yang kita dapat. Kerana bila apa-apa kami buat dia jumpa begitu, okey, teruskan buat, anak guna, teruskan. Okey, jadi bagi kami sokongan pentadbir, kalau pentadbir boleh bagi full support setiap program-program yang nak dibuat, memerlukan pakai guru, ketua yang akan bagi arahan. Okey, cikgu ni kena ni. Kalau kita bagi arahan, cikgu Roberto bagi arahan, siapa nak tengok kan? Jadi sokongan pentadbir bagi saya sangat perlulah dalam menjayakan setiap program untuk subjek sejarah dan juga bahasa Melayu. Dan akhir sekali dah kita dah buat apa sebagainya, kita hanya mampu berusaha. Kita doa, tolonglah bagi semua lulus tahun ni. Dan akhir sekali kita hanya mampu bertawakal saja. Jadi kalau Tuhan kata tahun ni nak bagi SMK Terengganu 100%, nak bagi Dato' dia lah tentukan begitu, kita terima seadanya. Yang penting kita usaha. Okey, sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.